Cakap Digital Fest Askara untuk Nusantara. Event ini kan literasi digital project by Kominfo. Event tuh khususnya di show management ya, itu pasti punya tantangannya sendiri-sendiri. Banyak perubahan-perubahan yang on the spot karena satu dan lain hal gitu ya. Cuman buat gua, selama kita bisa cover, selama kita bisa ngasih solusi cepat, buat gua fine. 3, 2, 1, mulai. Musik main. Kejutan-kejutan yang sangat menarik sekali yang tadi kita udah tata dengan apik, dengan kesepakatan seorang untuk mempakat. Tiba-tiba beberapa detik sebelumnya ada perubahan-perubahan yang itu bikin seru sih. Yang sebelah sini bagaimana, aman kondusif semuanya? Dijaga ya, dijaga ya. Beberapa kan kayak dadakannya ada, tiba-tiba ada dangdut, organ tunggal yang tadinya nggak ada checkline, yang nggak checkson, tau-tau ada nih alatnya nih. Lebih ke tektokan sama anak son sih, biar sama-sama apa, sama-sama ngerti aja kalau ini tuh perubahan, biar nggak ada salah paham. Yang penting mereka tahu juga nih keperluan alatnya apa aja, kabel apa lagi, udah itu aja. Gue mulai lebih menyukai progresif VJ ini dari sebelumnya ya, karena kayak mengalami sesuatu bareng banyak orang dan gue punya peran yang cukup besar gitu. Banyak hal-hal yang belum bisa gue siapkan dengan proper, jadi gue harus melengkapi alat-alat dan banyak belajar mengenai VJ.